Oke. Jadi beberapa waktu yang lalu terjadi kejadian laka lantas di wilayah Minasati Tenggara, tepatnya di Desa Nongoman. Salah satu pejabat, salah satu pimpinan dewan di Kabupaten Bola Mongondo Timur, dan sampai saat ini belum ada titik terang, titik temu. Kita sudah coba mediasi, sudah coba ketemu, dan hanya janji-janji yang disampaikan oleh perwakilan dari salah satu pimpinan tersebut. Itu seorang yang menjabat sekretaris dewan, sekwan. Jadi sekwan yang memediasi antara kami, istri saya yang sebagai korban, dan pelaku yang adalah pimpinan di salah satu Kabupaten Bola Mongondo Timur. Dan sudah berjalan sekitar 2 bulan, waktu yang dijanjikan tidak pernah terrealisasi, dan seakan-akan menghindar dari permintaan yang sudah kita sepakati. Jadi seperti itu. Jadi kami mohon kejelasan sampai kapan ini, kasus ini bisa diselesaikan, karena memang dari pihak pelaku sendiri menyampaikan untuk bagaimana kalau kasus ini tidak bisa dilaporkan di instansi terkait, dalam hal kepolisian, karena mereka siap untuk melakukan mediasi baik pergantian dalam bentuk yang sudah terjadi. Jadi itu yang menjadi pegangan, sehingga okay, kami dari pihak korban, ya kita Chandra Mato Sulut Headline User melaporkan dari Manado.